Tapi konten kali ini kita mau hunting 100 ribu tuh dapat apa sih? Dana bocil kan 100 ribu kan? Ada Asiatica 150 ribu, yeah. Full kadok bosku, gila. Di sini ada Wow Auranti bosku. Jadi yang aku lihat yang peluang untuk jadi maskot bosku adalah Yusuf ya bosku, kembali lagi bersama acara bosku dong. Ngopi minum, ngopi bos bermelek. Kalau ngopi mah ngantuk, gimana? Pacar aman, istri di rumah, cicilan lancar. Jadi bos, kita lagi ngemil di sini. Lagi santai bos, kita mau beli ikannya di situ, lihat pedagangnya. Nah, itu lagi ada pembelinya bos. Kita tunggu sepi dikit baru kita ke sana. Oke. Nah, kita mau lihat bapaknya sebenarnya perkembangan enggak? Kemarin kan kita lotre di situ tuh bosku ya. Jadi kita mau lotre tunggu Adi Jedi karena banyak banget yang bilang bos Adi Jedi dong, Adi Jedi dong. Iya. Yeah. Jadi kita lagi tunggu Adi Jedi. Jadi sekarang kita mau ke sana, tapi konten kali ini kita mau hunting 100 ribu tuh dapat apa sih? Dana bocil kan 100 ribu kan? Iya kan? Tabungan loh, biasanya nabung-nabung jajan 100 ribu beli cana. Iya. Jadi kita tunggu pembelinya udah enggak di situ, baru kita ke bapaknya. Oke, kalau gitu kita tunggu bosku. Jadi kita sekarang lagi di Tabanan, bosku lagi jajan di sini. Jadi teman-teman kalau di Tabanan mau jajan, jajan aja di sini bosku ya. Nah, sekarang kita mau ke bapaknya. Kita lihat ikannya tuh makin banyak, coy. Oke, langsung aja ke bapaknya. Itu dia bapaknya di sana. Makin rame jualan kayak gini, mantap bosku ya. Namanya juga corona kayak gini, pekerjaan susah. Jadi apapun kita harus geluti ataupun kerjain bosku ya. Oke, kalau gitu langsung kita ke bapaknya. Oke, 100 ribu dapat apa? Dana bocil bosku ya. Halo Pak Ahmad, sore Pak. Gimana kabar? Baik. Baik. Nah, sekarang kita pakai mic Pak ya. Izin ya, izin. Ya. Jadi kita di sini sudah ada peningkatan ya Bapak ya. Biasanya Bapak ini kan jual lotre. Iya, jual lotre. Nah, kemarin habis kita review banyak yang beli. Ya, ada lah. Ada. Ada banyak. Yang bilang nggak ini yang di YouTube ya gitu. Iya, anak-anak bilang di YouTube. Di YouTube. Ya. Nah, jadi kalau teman-teman mau belanja sini, bapaknya ini kalau sore biasanya mangkal di sini, tapi kalau siang biasanya ke sekolah-sekolah ya, Pak ya. Iya, betul. Nah, lagi sekolah. Ini tempatnya Tabanan apa Pak di sini daerah Sanggulan. Sanggulan ya. Bosku ya. Jadi kalian ke sini belanja-belanja di sini. Kita bantu juga UKM kan UKM ya Pak ya, ya. Di sela-sela corona gini. Jadi kalian datang belanja-belanja di sinilah bosku ya. Kenaikannya banyak. Oke, kita mau lihat. Pak, aku ini lagi mau challenge Pak ya. 100.000 itu kira-kira dapat apa? Nah, ya. Dana bocil. Bocil kalau biasa beli bawa uang berapa? Kadang anak-anak beli gosok-gosok, dia kepingin cana, kadang 10.000. 10.000. Saya bilang dapat 5 gosokan dapat cana. 5 gosokan dapat cana. Ya, ya okay. Malah semangat dia. Semangat. Ya. Wah, keren. Jadi kita nih mau 100.000. Habis itu next, kita mau lotre bareng Adik Jedi. Jadi sekarang ini 100.000 kita mau dapat apa? Kita mau belanja di sini bosku ya. Ya. Cana Auranti ada. Cana Auranti ada, Asiatica ada juga. Limbata ada. Yes. Oh, makin lengkap bosku ya. Keren, ada peningkatan terus bosku ya. Keren. Okay. Keren. Oke, kita review satu persatu. Adik, karena baru apa nih, Pak? Ada lele albino. Nah, ini ada lele albino. Ini lele ada. Albino berapaan Bapak jual? Itu saya jualnya 10.000-an. 10.000-an. Ya. Keren. Terus di sini ada ikan koki. Koki. Ini koki apa nih ya? Ini namanya koki goranda. Koki goranda. Ya. Ini harganya berapa kalau Bapak jual? 10 ribuan sama. 10 ribuan ya. Sama ya. Bosku, terus di sini ada ini koki apa kalau ini sama? Sama. Koki oranda ya. Hanya warnanya ya. Merah ya. Ya. Kalau yang hitam sama. Ini ikan lowo namanya. Yang ikan lowo. Bedanya ke mata, dia keluar matanya. Oh, dia matanya keluar ya, ya bosku ya. Jadi cocok ini bocil banyak yang suka ini ya Pak ya. Ya? Oke, kita next lagi. Di sini ada YS. Oh, ada YS bosku. Ya. Ini 50.000. Oh, benar. 50.000. Oh, kalau bocil yang beli ada potongan? Ya, ada lah. Ada. Jadi itu 45.000. 45.000 buat bocil. Jadi kalian datang sejak ke sini bosku ya. Kita belanja-belanja, kita bantu UKM semua bosku ya. Kita next di sini ada cupang. Wow, cupangnya nih cakep-cakep bosku. Cupang Almond Street. Kalau Almond yang gimana Pak? Yang Almond ekornya kayak kipas, kayak ini sisir. Nah, ini kayak sisir nih Almond nih. Ini banyak banget bocil suka. Ini harga berapa Pak? Pak jual? Itu harganya 10.000-an. 10.000-an sama bos. Ini warnanya mantap banget nih bos. Kalian lihat nih, cakep nih. Iya. Oke. Terus di sini ada apalagi ini masih Almond. Yang strip yang mana Pak? Yang strip yang ini. Yang ekornya kayak sisir. Oh, ekor kayak sisir ini strip ya bosku ya. Strip. Gila, keren bosku. Ya, jadi kita lanjut lagi dari sini. Ini masih koki-koki-koki semua bosku koki, ya. Koki semua. Koki. Ini komet. Komet Bapak jual berapa? 5.000-an. 5.000-an satu komet ya teman-teman ya. Nih, enak banget nih komet. Buat teman-teman yang punya tank, cocok banget buat komet. Nih, kometnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eh, Bapak kemarin namanya siapa? Bapak Ahmad.
Pak Ahmad ya, dari Banyuwangi, dari Banyuwangi. Kita mau ke Banyuwangi minggu ini ya. Hari Kamis ke Banyuwangi ya. Kapan-kapan mampir di rumah. Rumah Bapak di Banyuwangi mana? Di Siliragung, Pulau Merah. Siler Agung, Pulau Merah. Pulau Merah, ya. Oke, nanti kita singgah ya. Jadi siapapun yang kita ketemu adalah saudara di dunia perikanan. Iya. Oke, kita next lagi. Wah, di sini ada peningkatan. Ada Asiatica 150.000. Ya. Polkadot, bosku. Gila, Polkadot 150.000, gede kayak gini, bosku ya. Oke. Gila, cakep banget nih, bosku. Ya. Terus kita next lagi nih. Di sini ada Limbata nih, rimnya tebal banget nih. Ini teman-teman, kalau kalian mau nih, rimnya tebal banget nih. Nih, udah gede. Harganya 100K. Nah, kenapa 100K? Karena ya rimnya tebal. Kalau rimnya tipis biasanya 20.000, 25, 30. 25 ya. Tapi kalau sudah tebal rimnya harganya 100.000, bosku ya. Terus di sini ada Blue Pulsra. Wow, dotnya meronta-ronta. Bagus. Lihat nih, dotnya banyak banget, bosku ya. Blue Pulsra 100K doang, bosku. Jadi cepat-cepatan, bosku ya. Karena sering habis ya orang beli ya, Pak ya. Nih, kalau kalian nggak cepat, habis dah orang beli ya, Pak ya. Karena laris banget. Oke, terus kita next lagi. Di sini ada YS 40.000, bosku. Nah, ini agak kecil nih ya. Iya, 40.000. Oke. Terus di sini ada, wow, Auranti, bosku. Auranti harganya berapa, Pak? 350.000. Ini kalau orang beli dua bisa nego, Pak? Ya, bisa dikit lah. Bisa dikit lah ya. Oke. Jadi kalau biasanya siang Bapak jualan di mana kalau siang? Kalau saya siangnya jam 12 di Sanggulan. Jam 12 Tanggula. Kalau paginya di sekolah-sekolah. Pagi di sekolah-sekolah di karena TK, di TK, SD. Ya. Kalau TK, SD, SMP ya, ada juga? Ada. Yang paling rame TK atau SD, Pak? Ya, nggak mesti. Nggak mesti ya. Namanya rezeki ya. Rezeki ya. Rezeki. Oke, keren. Jadi kita langsung aja challenge, bosku ya. Pak, 100.000 itu kita dapat apa, Pak? Ya, kalau 100.000 kalau nyari cana 5 gosokan. Kalau lotre? Ya, kalau lotre. Jadi kali ini kita nggak main lotre dulu, Pak. Nah. Jadi teman-teman kalau mau di sini mau lotre, bisa lotre. Kalau lotre itu cana Auranti berapa gosokan? Kalau Auranti 10 gosokan. 10 gosokan Auranti. Lebih mantap. Satu gosokan 1.000 ya? Iya. 1.000. Terus kalau cana YS? 5 gosokan. 5 gosokan. Harus benar 5 gosokan ya? Iya, biar anak-anak semangat. Sama. Anak-anak semangat. Anak-anak banyak banget yang main lotre. Ya, lotre. Penjualan ikan sama lotre mana lebih cuan, ya, Pak? Ya, keduanya ya bagus. Keduanya sama ya, bagus sama-sama ya. Sama-sama bagus. Keren. Oke, terus kalau Asiatica berapa gosokan? 5 sama. 5 sama ya. Limbata? Iya, sama 5. Sama 5. Ya, semua 5. Semua 5. Nanti aja beda 10 gosokan. Oke, mantap sekali ya. Jadi ya, yang aku lihat yang peluang untuk jadi maskot bos-bosku adalah Bibang ini. Blue Pulsra, bosku. Kalian lihat dotnya sadis, bosku. Dotnya ini meronta, bosku. Yellow spotnya itu loh, nyala-nyala, bosku ya. Pak, kita mau 100.000 Blue Pulsra. Oke. Gimana? Langsung saja kita putuskan 100.000 untuk beli Blue Pulsra. Oke, Pak ya. Mantap. Mantap, bosku ya. Mantap. Jadi langsung aja kita ambil, Pak. Tolong, ya, Pak. Ya, wihi, dapat Blue Pulsra di mana? Beli di pinggir jalan kayak gini. Dotnya banyak, yellow spotnya mantap, bosku ya. Oke? Okay? Ini cana Pulsra. Mantap. Woi, langsung beli di Pak Ahmad, bosku ya. 100 langsung 100.000. Yang berminat silakan. Yang berminat silahkan ya. Jadi ini ada 100.000 ya, Pak ya, berminat. Tapi ini speknya bagus banget. Ini kayaknya bukan 100.000 nilainya, ini 200 ya, Pak ya. Ambil ya, Pak. Mantap sekali, bosku ya. Jadi semoga berkah buat Bapak, amin. Bisa nambah-nambah rezeki, kita senang kalau Bapak juga senang. Okay. Ya. Jadi dapat kayak gini, langsung kita pulang ke rumah, kita masukin di tank, terus kita akan jadikan gacoan kita. Nanti kalau kita ikut gacoan menang, ini kan dari siapa? Dari Pak Ahmad. Woi, second mal, woi. Mantap. Oke ya, semoga Bapak berkah selalu. Jadi buat teman-teman semua, kalau kalian mau belanja ikan, belanjalah di sini ya, bosku ya. Ingat, di... Jalan mana nih, Pak? Jalan Sanggulan di sekolah Tri Amarta. Tri Amarta ini sekolahnya SD, Tri Amarta. Sekolah. SD Tri Amarta ya, bosku ya. Jadi belanja aja di sini. Kita dukung semua para pecinta ikan, pedagang, dan UKM semua yang mau usaha ya, bosku ya. Karena kalau bukan kita, mau siapa lagi yang mau membantu, oke? Iya ya. Abang rezeki, kalian dapat ikan bagus. Kalau gitu langsung aja kita ke rumah. Oke, Pak. Salam, Pak. Second. Kalau gitu langsung aja kita back. Jadi bosku ya, ini udah sampai Blue Pulsra-nya cakep banget, sumpah bosku ya. Kalian lihat ini bosku ya. Nih. Kan lihat dotnya itu loh. Sampai belakang, Mas ya.
terus tuh nyemperin dia bosku, baru sampai aja bosku ya, yellow spotnya tuh bosku ya, tuh flaring bos, yellow spotnya tuh ngepot bosku ya, banyak bosku ya. Nah karena dia baru sampai, jadi dia tuh kayak takut-takutan gitu bosku ya. Ini mantap banget blue pulcranya nih bos. Terus kalau buyar blue pulcranya agak gondrong gimana? Kasih ulat Hongkong aja bos. Oke ya, jadi ini dia baru datang, tenaganya masih lemas karena dia di kresek terus ya, di plastik terus. Kita mau kasih makan dia nih bos. Jadi kita kasih ulat Hongkong aja bosku ya. Kita cari yang putih yang barusan ganti kulit bosku ya, kayak gini-gini loh. Nih loh. Oke, nih kasih dia bos, tenaga buat dia bos. Tuh. Eh di belakangmu tuh bos. Kita kasih nama dia Johnny bos. Eh di atas coy, di atas. Gak lihat dia bosku ya. Aduh, mungkin dia masih lemas bosku ya. Karena selama ini kan dia dikresek terus nih bos. Jadi ya mungkin dia agak kelemasan gimana gitu bosku ya. Jadi yang penting kita sudah dapat blue pulcranya bosku ya. Dotnya banyak dari depan sampai belakang, harga 100.000, worth it banget bosku ya. Yellow spotnya tuh mantap bos. Banyak strip-strip gini bosku ya, panjang-panjang ini yellow spotnya. Pokoknya aku tuh bahagia banget bosku ya. Jualan di pinggir jalan, hasilnya kontes nasi Aldano. Numero uno cappuccino. Oke bos, jadi thank you kalian sudah nonton channel bos-bosku. Yang penting kita semangat dukung UKM-UKM bosku ya. Kalau ada yang usaha, kita lihat kayak gitu, apalagi jualan di pinggir jalan, ayo kita support, kita dukung bosku ya. Kalau bukan kita, mau siapa lagi gitu ya. Mungkin lebih mahal dari yang lain, mungkin ada jualan rumahan lebih mahal gitu ya. Tetapi setidaknya kita beli di mereka, kita membantu mereka juga bosku ya. Oke, intinya kita saling membantu dan saling menyupport para pedagang-pedagang di sekitar kita. Mereka sejahtera, kita bahagia. Jadi sekian aja bosku ya, apapun terjadi, terus smiling dan nikmati hidup ini. Bye-bye semua.